masuk ke dalam gimana sih dalam bunker tuh. Ya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Merapi, abis itu ke Borobudur. Jadi buat kalian stay tune terus ya. Dea sehat? Sakit perut. Mau apa? Mau makan? Mau pup? Gak keluar. Oh udah sih. Di Vena. Hai di depan teman-teman Restin. Bukan di otak yang di YouTube. Jangan lupa follow di Vena Silva underscore 08. Ada apa? Udah sarapan? Udah. Itu Monik udah. Udah ngeluarin lagi. Oh, udah ngeluarin. Oh, kita mau kita ada nasinya lu. Oh iya ada, Bang. Ih, sumpah ini susah banget sih. Itu aja. Saya makan satu deh. Ini emang ada. Ketutupan ada. Itu gua suka amazing. Enggak amazing. Mena mau. Halo, kenapa enggak kamera depan? Enggak kelihatan. Ini namanya Teh Tiwi Ripena. Aku Nebi. Iya, Nebi. Aku tahu kamu Nebi. Iya, kenapa? Ayo sarapan. Udah. Tapi habis itu keluar lagi. Baguslah kalau udah keluar udah tenang lah. A few moments later. Oke, guys, sekarang kita akan naik. Iya. Aku naik sama saya nih. Jeng-jeng Bang Imut. Ini Bang Imut. Gak temennya kayak Bang Imut. Kita mau naik jeep, guys. Mau nge-vlog nih, Restin nih. Kita mau naik jeep ya. Iya. Angel mantu. Halo. Keren-keren. Sama siapa? Ama Ani, Ulan. Ama Moy, ama Ani, ama Kemugi. Kepo siapa? Moy sini. Oh, Moy. Mugi, Mugi siapa Mugi? Mugi juga. Semuanya aja namanya banyak ya. Ikutin terus guys. Iya guys. Paling cantik katanya. Paling cantik. Paling menel. Menel Ulan emang menel. Yuk yuk kita ke. Udah gampang. Aku duluan ya. Iya. Awas lagi ini. Ayo naik, naik. Eh, jangan lupa pakai helmnya. Siap, siap. Eh, pakai helmnya. Biar aman, guys. Awas. Ya lu pasang enggak? Ini masih apa? Full apa masih?
lihat-lihat di dalamnya ada apa aja. Mari kita lihat dan masuk ke dalam. Jadi museum ini adalah bukti dari keganasan Gunung Merapi yang meletus pada tahun 2010 di daerah Yogyakarta, Kabupaten Sleman. Yang mana museum ini dulunya adalah tempat tinggal para korban bencana Gunung Merapi. Di museum ini menunjukkan beberapa harta peninggalan dari para korban bencana Gunung Merapi yang telah meleleh akibat panasnya lahar dan abu vulkanik dari Gunung Merapi. Itulah sebabnya museum ini diberi nama sebagai Museum Sisa Hartaku. A few moments later. Oke guys, sekarang kita udah ada di destinasi kedua, yaitu di wisata alien. Mari kita lihat-lihat. Oke. Ayo. Belum ada datang sini. Makanan belum datang. Mare. Diam baik. Ayo tuh kita ke sana. Enggak ada batu aliennya mana? Itu tuh yang besar. Kelihatan enggak guys batu aliennya yang besar itu? Mana sih enggak kelihatan? Bentar, nih. Nih, yang gede itu. Ini guys yang besar batu alien. Pokoknya bentuknya kayak alien gitu. Ada matanya, ada mulutnya. Ayo kita lihat lebih dekat. Apakah benar seperti alien atau tidak? Alien kan kecil ya, tapi tiba-tiba enggak, maksudnya wajahnya kali mirip. Yuk kita lihat. Thank you.
ngapain? Bibit, bibit yang gimana? Itu semua paling banyak, paling banyak. Udah begini ajaknya. A few moments later. Ini janurnya. Oh iya, lupa, maaf. Apa itu? Nah, ini dia bunkernya. Tempat terlindung dari lahar panas. Mari kita coba masuk ke dalam. Gimana sih dalam bunker tuh? Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Abangnya gila gak bawanya?